Seperti bocah SMA, mahasiswa Universitas Sumatera Utara atau USU tawuran antar mahasiswa. Aksi tawuran antar mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Hukum itu terekam video. Dalam video, puluhan mahasiswa terlibat bentrok di dalam kampus USU. Kedua kelompok mahasiswa ini terlibat bertikai di area lapangan futsal. Ada sekitar puluhan mahasiswa di dalam areal futsal tersebut. Tampak sebagian mahasiswa adu jotos antar kedua kelompok. Dikutip dari Tribun Medan, Kanit Reskrim Polsek Medan Baru, Ibtu Mas Agus Zailani mengatakan, bentrokan tersebut terjadi pada Senin 6 Maret kemarin. Polisi menjelaskan bahwa aksi tawuran tersebut merupakan konflik kecil. Ia menjelaskan pihaknya masih melakukan pendalaman terkait motif dari keributan tersebut. Namun beredar informasi, keributan tersebut dipicu karena pertandingan futsal. Mas Agus menambahkan pihaknya juga telah menerima laporan pasca bentrokan tersebut dan saat ini masih dilakukan penyelidikan. Terkait kejadian itu, Tribun Medan sudah mengkonfirmasi Humas Protokoler dan Promosi USU, Amalia Mutia, namun belum mendapatkan jawaban. Aksi!